Oh ya, maaf gue telat ya. Gak apa-apa kok, aku juga baru datang. By the way, ini siapa, Ren? Oh, ini Cecil. Lo tau kan, dia mahasiswa cantik dan populer di kampus kita. Oh, Cecil. Aku sering dengar namanya. Tapi kenapa kamu ngajak Cecil? Kira kamu ngajak ke temen sama kita berdua aja. Menerain hari jadi kita ke 3 bulan. Kita masuk ke dalam kafe dulu ya. Kamu bisa jelasin satu-satu aja. Gue juga mau ngomong sesuatu sama lo. Lagian juga gue mau jalan sama Cecil di sini. Gimana? Mau jalan sama Cecil? Iya, gue hari ini mau jalan. Hari ini gue mau jalan sama Cecil. Makanya hari ini gue mau ngomong sama lo. Emang kamu mau ngomong apa? Gue mau putus sama lo. Putus? Kok tiba-tiba mau putus, Ren? Aku salah apa? Lo tuh gak salah. Salah tuh. Kamu apa, Ren? Kok kamu liatin aku kayak gitu? Lo masih belum sadar. Coba lo lihat perbedaan lo sama Cecil. Lo tuh kurus, jelek, gak menarik. Beda sama Cecil. Udah cantik, menarik, populer juga. Alasan gue buat putus udah jelas kan? Kalau gitu gue cabut dulu ya. Hati-hati di jalan. Sampai rumah gak usah nangisin gue. Mending banyakin makan. Biar lo sama Cecil bisa saingan. Walaupun mustahil sih. Ya gak sih? Yaudah sih, lagi di jalan. Kenapa sih kamu putusin aku? Nay, lo kenapa, Nay? Di telepon nangis-nangis suruh kita cepet datang. Iya, gue sampai buru-buru mau tiga leset tadi. Gue sedih banget. Kenapa tuh? Sok cerita ke orang. Gue sama Randy putus. Kok lo tau sih, Ben? Ketebak sih gue, lihat lo nangis kayak gini pasti karena Randy. Kalian tau kan, Cecil yang terkenal itu. Randy putusin gue gara-gara cewek itu. Gue sakit hati banget sampai dikatain sama Randy. Hah, wait? Jadi Randy gak cuma putusin lo doang, tapi ngatain lo juga. Iya, Bel, itu yang bikin gue sakit hati. Emang dia ngatain lo mau, Nay? Randy bilang, gue sama Cecil beda banget. Cecil kan cantik, menarik, sedangkan gue jelek, gak menarik. Coba deh kalian lihat perbedaan gue sama Cecil sudah lama. Coba deh gue sama Cecil. Hidupku tak ingin lukai hatimu. Kalau gini yang dia, Randy ada benernya juga. Ih, Bella ulah gitu atuh, gitu-gitu gue Naila teh sahabat kita. Tapi kalau dibandingin sama Cecil emang kalah jauh sih. Ih, kalian sama aja ngeselin deh. Gatel, kayaknya gak lagi ngomongin gue deh. So penting banget sih lo, Nay, sampai ngerasa ada yang ngomongin. Kata orang kan, kalau ngeliat gatel, katanya tuh lagi ngomongin. Nah, ayo itu mah, telinga lo digoreng kali, Nay. Jadi weh gatel. Eh, Nay, coba deh lihat. Cowok yang itu tuh, kayaknya liatin lo terus sih. Aku lainin deh, digoreng orang yang keluar. Serius, ngomong, Nay. Kau sayang padaku. Kayaknya gue pernah lihat cowok itu deh. Tapi gimana ya? Kita lumayan punya tanggung jawab. Bakal lagi.
sakit. Iya dia kayaknya suka sama temen lo. Tuh kan udah gue juga. Temen lo tuh suka sama temen gue. Ntar gue catet dulu. Halo Bel. Iya, halo. Kenapa nah ini telepon gue? Niat banget ya lo jailin gue pakai nomor orang. Hah? Jailin pakai nomor orang gimana sih maksudnya, Nay? Iya, lo barusan chat gue pakai nomor orang kan? Mana ngaku-ngaku namanya Bima lagi. Wait, namanya Bima. Tuh cowok gercep juga ya, udah langsung chat lo aja. Tahu gak sih Bima tuh cowok yang tadi pagi di kantin kampus. Gue kasih nomor WA sama nama akun IG lo ke temennya dia. Gue suruh kasih ke cowok itu yang namanya Bima. Katanya dia suka sama lo, Nay. Wah, akhirnya ada yang suka juga sama sahabat gue yang jomblo ini. Wah, parah sih lo. Asal ngasih nomor gue aja ke orang lain. Nay, kesempatan kayak gini gak datang dua kali. Gue sebagai sahabat lo mau ngebantuin lo biar dapet pacar baru. Gue masih gak mau punya pacar ya, Bel? Yeah, dibilangin tuh ya. Awas nyesel, Nay, kalau sampai kehilangan Bima. Pokoknya gue bakal dukung lo sama Bima deh. Selagi lo bisa benar-benar lupain Randy si buaya kampus itu. Udah dulu ya, gue disuruhin lo deh beli kecap nih. Bye, Nay. Orang kenal aja belum, udah asal dukung-dukung aja. Lagian gue udah lupain Randy kok. Ya udah deh, bye. Biru di situ mau dengerin terus, cuy. Hai, Bim. Lu cewek yang waktu itu kan yang nabrak gue? Iya, kenalin gue Naila. Oh iya, gue Adit, temennya Bima. Terus dulu ya, bye, Bim. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama. Tiba-tiba cinta sama kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta sama kepadaku. Tuh kan lagi-lagi cuma senyum doang, untung senyumnya manis. Kok lo ikut sih, Dit? Diajak sama Bima. Oh. Pesan apa? Ya nanti gua aja yang pesan. Pesan dulu aja. Ini lo ngomong-ngomong apa gitu ke gue? Lo Bim, lo belum ngomong sih jujur ke Naila.
Jujur apa maksudnya? Lo Bima gak bisa ngomong ya? Oh itu, Bima udah bilang ke gue kalau dia gak bisa ngomong langsung, dia suka sama gue. Karena dia mau cinta dalam diam aja, ya kan Bim? Loh Bim? Kenapa? Gue suka kok cuma kayak Bima tadi. Nay, maksudnya Bima cinta dalam diam itu karena dia gak bisa ngomong. Halo? Iya gue ngerti, karena Bima tuh terlalu mampet kan. Nay, maksudnya gak bisa ngomong tuh, gak bisa ngomong langsung tuh karena dia beneran gak bisa ngomong. Alis,